Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvary Makeup. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara memesan atau mengorder di aplikasi Burger King teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa memilih nantinya untuk melakukan dine in atau melakukan take away. Nah, kan bisa pilih aja nanti, dan di sini kita langsung aja buka aplikasi Burger King-nya teman-teman ya, biar videonya nggak terlalu lama. Oke. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, di sini ada beberapa pilihan. Ada contactless dine in, yaitu kita booking dine in, kita makan di sana, atau kita juga bisa memilih untuk take away teman-teman ya. Dan di sini saya mempunyai kupon voucher dari Burger King, dan di sini saya mau pakai untuk memesan. Nah, di sini misalnya saya pengen take away langsung ke Burger King-nya, outlet Burger King-nya teman-teman ya. Nah, di sini tinggal kalian pilih aja dulu menu yang pengen kalian pesan teman-teman ya. Nanti bakalan dapat bonus seperti apa yang kalian dapatkan vouchernya tadi teman-teman ya. Nah, misalnya di sini saya pengen beli ini. Nah, tinggal kita tambahkan aja ke cart. Nah, kalau emang sudah, langsung aja kalian masuk ke proses check out teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini saya sudah menambahkan satu voucher saya. Jadi saat saya membeli satu burger ini, Mozzarella King ini, nanti saya bakal mendapatkan beef burger secara cuma-cuma atau mendapatkan diskon teman-teman ya. Nah, di sini metode pembayarannya juga cukup lumayan, ada OVO, ada GoPay, ada Dana, atau juga Shopee Pay teman-teman ya. Nah, tapi di sini saya mau pakai Dana, jadi di sini saya pilih aja Dana. Nah, tinggal kita tungguin, dan di sini tinggal kalian masukin aja nomor HP Dana kalian teman-teman ya. Nah, di sini saya pengen masukin dulu nomor telepon Dana saya. Nah, kalau sudah kalian tambahkan nomor telepon kalian, tinggal kalian klik aja oke. Nah, kemudian tinggal kalian masukin aja PIN Dana kalian teman-teman ya. Nah, kalau sudah kalian masukin di sini PIN Dana kalian, nah nanti bakal langsung masuk ke proses kode OTP teman-teman ya, verifikasi kode OTP. Nah, di sini tinggal kalian masukin aja kode OTP-nya 7169. Nah, kalau emang sudah, langsung aja kalian klik di sini bayar teman-teman ya. Nah, di sini langkah terakhir yaitu kalian bakalan disuruh memasukkan kode OTP lagi. Nah, ini tinggal kita masukin aja, nanti bakal langsung diproses. Dan tinggal kita tungguin aja sampai prosesnya itu berhasil teman-teman ya. Dan di sini sudah berhasil, tinggal kita klik aja next, dan di sini bakal muncul struk dari pembayaran dari Burger King-nya teman-teman ya. Nah, ini ada grand totalnya, ada juga pemesanan kita, dan tinggal kita pergi aja ke Burger King terdekatnya teman-teman ya. Nah, ini nanti bakalan kalian scan aja ini ke kasirnya, nanti bakal langsung diambilin pesanan kalian atau tinggal kalian pick up aja teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah sampai Burger King, tinggal kita tungguin aja sampai kita dipanggil.